Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia M. Arsyad Rashid ngadegdeg ka Graha Kadin Kota Bandung anu pernahna di Jalan Talaga Bodas Kota Bandung poe Kemis mangkukna. Dina eta Pangdong Donate Ketua Umum Kadin Itenan kagiatan anu dikokolakeun ku Kadin Kota Bandung dina raraga Kadin Impact Award. Raga Kadin Impact Award anu dikokolakeun ku Kamar Dagang dan Industri Kadin Pusat, Ketua Umum Kadin M. Arsyad Rashid ngadegdeg ka Graha Kadin Kota Bandung di Jalan Talaga Bodas, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung poe Kemis mangkukna. Dina Pangdongdongna, Ketua Umum Kadin itenen kegiatan Catering Academy anu keur disorang ku Kadin Kota Bandung. Dirina ngeceskeun kacidang apresiasina kana kagiatan anu ditaratas ku Kadin Kota Bandung. Ari pangnekitu dina eta kagiatan Catering Academy teh bisa ngarojong para pengusaha utamana sektor UMKM. Ini kelihatan ini agak bagian daripada yang kita lagi buat namanya Kadin Impact Award. Jadi pengen melihat di sini, kita pengen melihat dari setiap di seluruh Indonesia, setiap kabupaten ataupun kota dan juga provinsi, apa sih yang kadin-kadin di provinsi dan daerah sedang lakukan, khususnya untuk apa? Untuk UMKM. Jadi contohnya hari ini di Kota Bandung ini dengan apa melihat bagaimana apa yang sudah dilaksanakan oleh Kadin Kota Bandung. Nah, di sini Pak Iwa sebagai ketuanya. Terus di sini program-programnya yang dilihat adalah misalnya contoh sekarang ada namanya Catering apa? Catering Academy. Nah, ini kita lihat kalau memang ini kan mudah-mudahan bisa menang di dalam kompetisi yang ada. Nah, habis itu habis kuda ini kita saling belajar. Jadi apa? Kalau misalnya udah di Bandung bisa berjalan, apakah bisa dijalan di kota-kota lain ataupun di provinsi lain. Jadi supaya menjadi bisa program nasional nantinya, saling belajar. Nah, itulah. Nah, di sini ada Mbak Tri, di sini Butri, Butri itu sebagai salah satu judge untuk yang dalamnya Kadin Impact apa Kadin Award ini, Kadin Impact Award. Jadi itulah makanya kita di sini, semoga untuk apa? Memperkuat UMKM supaya apa? Perjualan berdagang di antara kita, menciptakan untuk kita, untuk kita. Kalibatan reana kagiatan anu ditaratas ku Kadin di Sakuliah Kota Kabupaten di Lemacai dipiharap bisa ngageuing para pangusaha pikeun nguniang deui satu tas sesalad COVID-19 anu geus kaliwat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.